Kristen, buat A, buat B. Itu kiri-kiri yang kita. Sesi untuk grup B nanti. Lihat pemandangan dari atas dan nampaknya seluruhnya sudah bersiap. Seluruh para penonton saat ini bahkan dengan rekan saya Lia di sana tadi sudah menyambut Anda dengan begitu luar biasa. Mau pinta bendera ya? Iya. Itu ambil aja. Oh. Okay, which one? Itu kan? Kakak mau warna apa, Kak? Mama biru ya? Dua. Kak, boleh minta tolong, Kak? Okay, so go. So, we're making our way down to the racetrack. Thank you.
para penonton sekalian yang saat ini Anda hadir di tempat Anda, tempatnya di Jakarta International E-Prix Circuit, tepat pada pukul 12.30 di saat kita nanti akan menikmati makan. Malam berikutnya akan hadir di Quarter Finals. Oke, kualifikasi tidak jauh berbeda dibandingkan dengan balapan. Oleh karena itulah yang dikatakan oleh seorang Eduardo Mortara, di mana kita akan mencoba yang terbaik dan berharap semuanya harus kita kerjakan dengan maksimal. Inilah dia Mortara dari Rocket. Dia sudah berhasil menaklukkan tikungan pertama. Tikungan kedua, Dennis ini menyusul di belakangnya. Sangat ketat. Melakukan perlawanan dengan sangat ketat kali ini. Mortara dari awal nampaknya tidak mengendorkan trotolnya. Karena dia tahu kali ini, dia tidak mau membiarkan Dennis. Di posisinya ada di kuartal final ini. Mortara semakin jauh dengan 33 detiknya kali ini. Sedangkan Dennis dengan 57 detik. Dia hampir menuju ke 1 menit. Kali ini untuk seorang Dennis. Dengan untuk Mortara, Sal, Dennis mendekat. Nampaknya sektor ini menjadi kekuatan daripada seorang Dennis. Sekalian kami ucapkan selamat datang di Jakarta International E-Prix Circuit, tempatnya di Ancol Beach saat ini. Dan kita bisa melihat di layar besar kita sudah hadirnya Mr. Alvin Perunggu, tempatnya dari Formula E, dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia kita tercinta, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga Pak Jokowi saat ini juga sudah hadir ke kita. Gubernur DKI Jakarta saat ini juga sudah hadir. Saat ini Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Pusat, Bapak Haji Bambang Susatyo, S.A.M.B.A. Beliau juga sudah hadir. Dan selaku Sekretaris Jenderal dari IMI Pusat, dan sekaligus juga selaku Ketua Panitia Pelaksana, Bapak Ahmad Syaroni juga hadir bersama kita. Dan saat ini, saya menunjukkan yang saat ini berada di tribun area, kita berikan aplaus satu menit. Inilah dia, 22 adalah Anthony Giovinazzi, 18 dengan 20, dan 19 adalah Oliver Askew, lalu juga ada Seth Kamara 17, Detik Trump 18, dan kita bisa melihat Gunter berada pada posisi ke-15, Oliver Turfrey 16, 13 adalah Nick Cassidy, dan juga ada Sunburn kali ini dengan 14, lalu juga Pascal Wehrlein berada pada posisi ke-11. Kita akan melihat beberapa saat lagi, 10, siapa-siapa saja di sana. Ini dia, Lucas De Grassi dari Rocket Venturi Racing. Dia sudah mengatakan sangat siap di sini, walaupun memang cukup panas, tapi dia akan berusaha menjadikan yang terbaik. Sang juara dunia tahun lalu, Nick De Vries, yang juga mempunyai darah Indonesia, kali ini hadir di posisi ke-9 besar. Andre Luther dari Tech Hire Force sudah bersiap dengan sangat baik untuk bisa menyelesaikan semua balapan di sini, walaupun memang susah, tapi dia yakin dengan itu. Stoffel Vandoorne mendapatkan bekal sangat besar dengan 111 poin di sini. Kita akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh Stoffel Vandoorne. Sebastian Buemi tidak asing lagi untuk Indonesia karena dia pernah hadir di Hewan GP Indonesia dan juga pernah hadir juga di Speed Car atau juga Asia GP 2 ya pada beberapa waktu lalu di Sentul. Dan kita bisa melihat Eduardo Mortara, Rocket Venturi Racing, the second championship saat ini hadir di posisi yang keempat. Posisi ketiga, Mitch Evans dari Jaguar ECS Racing, dan dua pembalap yang saat ini kita tahu dari DSEX hadir pada round yang pertama. Siapa lagi kalau bukan Antonio Felix da Costa dan juga John Harry Bavarde, lalu juga John Harry Bavarde. Menarik sekali lagi, dan kita tahu jangan lupa juga untuk bisa lakukan tandus di sana, dan silakan untuk para penonton yang saat ini hadir, silakan untuk QR-nya Anda bisa lakukan di sana, berikan dukungan Anda melalui tandus di menit 22 saat balapan sedang berlangsung. Bapak pembalap yang mendapatkan tandus atau punya nilai tandus tertinggi dari para penonton akan mendapatkan tambahan bus sebanyak 5 detik, ada juga selama 5 detik. Ini
Sebentar lagi kita akan melakukan untuk formation sah. Nah, maju 5 meter. Itu masih ada di form itu. Gak ada, gak ada. Langsung, langsung. Kita akan lihat dengan hitungan ke kanan di saat nanti pastinya akan banyak berapa demi berapa yang terjadi di sana karena hitungan pertama dari sirkuit aktual ini atau juga sirkuit Jakarta International E-Prix sirkuit ini memang akan benar-benar menunjukkan persaingan yang sangat ketat antara para pembalap. Dan kita akan bisa melihat inilah dia mereka dilepas. Lihat salah satu wakil daripada Panskill Motorsport. Apakah Sete Kamara kali ini agak sedikit melebar saja di sana. Berlan berusaha memberikan tekanan dengan baik kepada Nick De Vries. Tapi nampaknya Nick De Vries juga tidak mau kalah demikian saja. Berlan atau juga Pascal Wehrlein. Oh, side by side. Bumper terjadi di sana. Ini adalah singgungan atau juga serta pertama bagi para pembalap. Baik dari tim Tecoyer Force dan juga dengan pembalap lainnya. Saat ini kita bisa melihat Andrea Lotto posisi daripada Nick De Vries yang saat ini berada pada posisi ke 10. Seorang Miss Evan, dia masih terus berstrategi, berusaha berjuang dengan kerasnya dengan ban di belakangnya, tapi juga ban belakangnya yang saat ini sudah kehilangan cukup banyak grip yang membuat dirinya tidak bisa maksimal lagi memastikan dirinya. Oh, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Satu putaran terakhir, checker flag bersiap sebentar lagi. Jakarta, silakan Anda berteriak dan berikan tepuk tangan yang luar biasa. Final lap. Dan kita bisa melihat final lap kali ini. Mortara berusaha bisa memanfaatkannya. Evans masih berusaha melakukannya dengan 2% kemampuan terbaiknya. Mortara juga masih punya ibu. Sedangkan untuk Fern, dia hanya tinggal struggle saja untuk bisa menyelesaikannya dengan baik kali ini. Maybe before mulai EMI World Championship, dia berusaha untuk bisa meng-cover sisi bagian dalam yang terbuka di saat tadi. John Fern, nampaknya tidak diberikan kesempatan untuk bisa melewatinya atau melakukan overtaking. Tapi John Fern, di saat ini dia sedang berkonsentrasi dengan bisa Evan, dia juga harus berhati-hati. Inilah dia mata pembalap kita. Dan tiga teratas ini 0.5
seorang Miss Evan, dia masih terus berstruggling, berusaha berjuang.